Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal Gikem LMC 8.4 R16 untuk perangkat Redmi 12C. Dan sekaligus di sini saya akan membagikan config terbaru, yaitu config dari Inspektor Gikem. Jadi seperti apa untuk langkah-langkahnya, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan info terbaru lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gikem. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, tentunya kita membutuhkan aplikasi Gikem-nya dengan cara kita download terlebih dahulu. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Kemudian di sini kalian pilih link Gikem LMC 8.4 R16. Di sini saya menulis rincian, pilih yang nomor 6. Langsung aja kita klik seperti ini. Setelah itu kita langsung diarahkan ke website resmi dari Gikem ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali pilihan, ada versi Snapcam, AWM, kemudian Q Camera, Ruler, Scan 3D, kemudian ada Google Lens. Jadi rekomendasi di sini saya menyarankan kalian download yang versi Google Lens ini ya teman-teman. Misalkan ada iklan seperti ini, kalian kembali dulu, kemudian kalian klik lagi yang versi Google Lensnya. Di sini langsung aja kita download, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, dan ini aplikasi Gikem-nya udah berhasil kita download. Kemudian kalian jangan lupa menginstal untuk aplikasinya, dan jangan lupa nanti kalian download juga untuk file konfigurasi yang saya sediakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk file konfigurasinya berbentuk zip, jadi harus kalian ekstrak terlebih dahulu menggunakan password. Dan nanti untuk filenya itu akan jadi 3, yaitu ada 3 format, auto, JPEG, dan juga YUV. Dan untuk Redmi 12C nanti kalian bisa menggunakan format yang auto atau format yang otomatis ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita buka untuk aplikasi Gikem-nya. Dan saat pertama kali kita menginstal Gikem, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan sampai selesai. Oke, jika aplikasi Gikem-nya udah terbuka seperti ini, berarti Gikem-nya udah berhasil kita pasang dan udah siap untuk kita gunakan. Namun ada yang kurang teman-teman, misalkan kita langsung menggunakan Gikem-nya tanpa menggunakan file konfigurasi. Nah, untuk tutorial cara pemasangan config-nya nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan sekarang kita langsung restore aja file konfigurasinya dengan cara kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian di sini langsung kita pilih file konfigurasinya, contohnya seperti ini teman-teman. Tadi saya membagikan config Blue Famous ya teman-teman. Oke, langsung aja kita klik seperti ini. Ini format yang auto, kemudian kita klik tulisan impor. Oke, misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini, berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore dan Gikem-nya udah siap untuk kita gunakan. Ya, Gikem yang terpopuler saat ini adalah Gikem LMC 8.4 ya teman-teman, karena di sini udah ada fitur Leica juga, fitur unggulannya, dan hasil foto jadi lebih bagus dan lebih estetik. Kemudian di sini juga udah ada fitur mode malam, mode potret, dan fitur lainnya. Jadi sekarang kita akan langsung uji coba aja menggunakan mode kamera biasa terlebih dahulu di Redmi 9C. Di Redmi 12C. Oke, langsung aja di sini kita tes, ambil satu foto, langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Jadi teman-teman, di file config ini juga udah tersedia mode makro ya teman-teman, atau manual fokus. Kalian bisa lihat angka-angka yang ada di sebelah kanan ini. Ini kalian bisa mengatur jarak fokus ya teman-teman. Misalkan kalian geser paling bawah seperti ini udah mentok untuk mode makro. Dan layarnya sudah ngebur seperti ini, kalian tinggal dekatkan aja ke objek kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung kalian jepret. Oke, kita lihat untuk hasil yang tadi.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Hasil dari GCAP LMC 8.4 versi terbaru, yaitu versi R16 di HP perangkat, di perangkat Redmi 12C. Dan kalian bisa lihat untuk hasilnya, detail jernih dan juga hasilnya sangat bagus. Kita lihat di sini untuk saturasi warnanya juga di sini keluar ya teman-teman. Kedetailan gambar di semua objek cukup detail, dan ini hasilnya jernih, nggak ada noise sama sekali. Dan sedikit informasi untuk teman-teman semuanya, jadi config ini bisa juga nanti kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari di perangkat Redmi 12C. Oke, jadi seperti itu untuk urut-urutan cara penginstalan GCAM-nya dari awal. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga GCAM dan config terbarunya tentunya dari channel Inspektor GCAM.